Assalamualaikum, bahan yang kita perlukan yaitu gelas plastik bekas seperti ini ya. Untuk mereknya sesuai yang kalian punya saja. Nah, untuk hiasan kali ini kita membuatnya sangat sederhana banget dan sangat mudah dipraktekkan di rumah. Nah, hal pertama yang kita lakukan yaitu kita gunting dan kita ambil bibir gelasnya saja. Dah, selanjutnya kita ambil plastik kresek dengan warna merah. Ini ukurannya yang paling besar. Nah, kita lipat seperti ini dan kita akan gunting pada bagian bawahnya. Nah, kita gunting kurang lebih ini ada 2 cm. Nah, kalau sudah seperti ini kita buka dan kita akan lilitkan menggunakan isolasi. Kita rekatkan pada ujungnya dan kita tempelkan pada gelas plastik tadi dan kita akan lilitkan. Kita lilitkan serapi mungkin dan pelan-pelan saja. Nanti kalau sudah selesai, nanti dikasih perekat lagi pada yang terakhirnya. Nah, seperti ini. Ini kita membuatnya dengan warna merah dan putih. Selanjutnya kita gunting plastik kresek lagi dengan ukuran kurang lebih 1 cm. Nah, seperti ini. Ini kita memotongnya kurang lebih ada 6 buah. Nah, selanjutnya kita akan gulung seperti ini 3 kali. Dan kita akan masukkan ke dalam gelas plastik. Nah, seperti ini caranya. Nah, ini sudah jadi cara melilitkannya. Nah, seperti begini kita kalungkan dan kita akan masukkan ke dalam bibir gelas plastik tadi dan kita tarik. Nah, seperti ini. Pada bagian bawahnya kita gunting seperti ini biar nanti lebih cantik. Nah, kita gunting semuanya seperti ini. Oke, kita tinggal merangkainya. Nah, seperti ini. Untuk merekatkannya kita menggunakan isolasi juga. Nah, seperti ini kita rekatkan serapi mungkin. Untuk jumlahnya tidak harus 3, kalian juga bisa melebihi biar lebih cantik juga boleh. Nah, bagian atasnya kita ikat menggunakan benang wol. Kita ikat dengan kuat. Nah, seperti ini. Untuk benangnya tidak harus dengan benang wol ya. Bisa diganti dengan yang lainnya. Nah, ini sudah jadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.